ini untuk pengalaman Mbak Eni beli tiket dibeliin cowoknya dari Turki. Ya, ini dibeliin cowoknya tiket dari Turki. Masalahnya masalahnya tuh ini guys, namanya itu nggak sama sekali. Jadi otomatis tiketnya itu nggak bisa dipakai, dia harus beli lagi. Jadi pesannya Mbak Eni untuk teman-teman yang beli di online harus lihat sama dengan paspor ya. Ngomong no, iya. Untuk teman-teman gimana? Hati-hati kalau beli tiket di online. Iya, hati-hati. Buat ya, teman aku yang nonton, Cek. Ini kan dibeliin cowoknya. Iya. Terus namanya enggak sama paspor kan? Oke. Sama sampai tujuan, Ge. Ayo kena tak seteng ngono. Ayo. Monggo. Sini. Yang pakai topi itu dibuka dulu ya. Nih. Belinya di online, jadi kalau kalian belinya di online itu harus sama dengan nama paspor ya, paspornya sama urutannya. Iki mau tukun neh piro 15.000 apa piro mungkin nih. Dadah, assalamualaikum, love you too, bye bye. Sami-sami anunya disiapkan paspore ya, awas ceplok. Ya bedanya beli sama lisinse sama online itu beda. Kalau beli di tempat-tempat kita, tempat lain, tempat teman-teman yang lain itu bukan di online, ada kantornya bisa minta pertanggungjawabannya. Tapi kalau gini minta pertanggungnya sama siapa? Di online. Ya harus ke admin gitu. Ya bisa sih, cuma agak ribet. Biasanya di online lebih murah. Ini oke, enggak apa-apa, silakan beli di online, cuman kalau ada masalah gitu. Kebanyakan kalau tiga nama itu paling susah, guys. Contohnya Erna binti Suparlan mati ngono wis kuwi pokoknya hati-hati. Karena salah sedikit pun itu China Island tuh maksudnya antara kalau namanya di sini sinnya apa namanya marga. Marganya itu harus sama dengan yang paspor itu, guys. Jadi untuk teman-teman yang beli tiket di online enggak apa-apa, silahkan beli di mana aja. Yang penting harus bisa, kalau ada masalah bisa diselesaikan biar kita nggak rugi gitu. Untuk contohnya ya, aku nggak suruh kalian beli tiket sama saya, bukan sama admin saya, bukan, aku nggak jualan tiket, yang jualan tiket admin ya. Jadi tadi pesannya Simbo, kalau mau beli tiket di online hati-hati, perhatikan nama kalian ya, perhatikan nama kalian, marganya itu dari pertama itu nggak China Airlines sedikit, kalau salah itu tetap harus bayar. Kalau ganti namanya salah itu ganti ya. Intinya kalau ada S-nya atau apanya kurang atau gimana, itu Kai Mingzi harus bayar 1.500 NT. Tapi kalau namanya beda itu ya tetap kamu harus beli nama yang beli. Harus bye-bye. Ya, jadi begitu tadi pesannya Simbo. Ingat guys. Pagi. Hati pengennya tadi dari cowoknya dari Turki, dibeliin dari Turki gitu loh, namanya beda, namanya sangat nggak sama, jadi dia harus di sini beli lagi tiket 15.000 harganya, guys. Di sini lebih mahal. Ya udah gitu aja untuk teman-teman semuanya dimanapun anda berada, tugas aku udah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sayang, minta foto enggak? Tadi aku mau nanya, katanya aku kan sendiri. Terus katanya kamu ke belakang nunggu itu, katanya nunggu. Enggak apa-apa, sini aku tak kasih tahu. Nunggu koper. Barangmu, katanya. Kopermu udah lewat belum? Enggak tahu, yang coba merah. Coba lihat dulu. Foto dulu. Cuman barangnya lewat belum? Enggak tahu, yang merah tadi, koper merah. Oh?